Wajah dan reaksi Lesti Kejora langsung menjadi sorotan saat melihat Rizky Billar menyawer Putri The Academy saat bernyanyi di rumah Leslar tadi malam. Raut wajahnya seketika bete melihat sang suami kegirangan seperti itu. Tak tanggung-tanggung, Rizky Billar menghabiskan uang banyak saat menyawer sahabat-sahabat Lesti Kejora di rumahnya. Terlihat dari beberapa unggahan video di berbagai media sosial, Rizky Billar mengeluarkan segepok uang Rp50.000 dan Rp100.000. Bukan tanpa alasan, Rizky Billar melakukan hal tersebut tak lain dan tak bukan hanya untuk membahagiakan dan menghargai para sahabat-sahabat Lesti Kejora yang bertamu di rumahnya. Tak hanya Putri The Academy, bahkan aktor tampan tersebut juga ikut menyawer Danang The Academy, Vildan, Evi, Reza, dan beberapa penyanyi lainnya. Langsung saja suasana seketika pecah saat momen itu tengah berlangsung. Pada saat itu juga, Rizky Billar juga sempat berduet dengan sang istri tercinta yakni Lesti Kejora. Sontak saja duet pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut membuat penyanyi-penyanyi lain baper dan histeris melihat mereka. Tak hanya Lesti, Rizky Billar juga sempat berduet dengan sang juara The Academy lain seperti Danang, Vildan, dan Reza The Academy. Seperti yang diketahui, para alumni LIDA dan DA tadi malam tepatnya Minggu 18 Juni 2022 kembali bertamu ke rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pada silaturahmi tersebut, berbagai momen bahagia pun tak luput dari sorotan kamera. Tak hanya sang juara LIDA dan DA saja yang hadir, bahkan penyanyi top lainnya juga ambil bagian, seperti Fitri Karlina, Eri Susan, dan beberapa artis dan penyanyi lainnya. Kemeriahan acara tersebut juga disaksikan langsung oleh Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, anak Lesti. Sontak saja, bayi yang dipanggil Abang L itu langsung menjadi sorotan para penyanyi lain yang hadir dalam acara tersebut. Begitulah informasinya, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga Leslar.